السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاهك بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يوسف. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، وهو دليل على أن أتبعوه الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتبعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيره، وكلا المعنيين حق. إن شاء الله كنت سأل مشكلة جيد كنت أنقيدة طحوية حني من قلب بحنين تسبو بوغا فقايو ده برأخي سكالي دينا كنت باجا آية أكرو آية أسبو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muncul pada kita belajar kita faham ni akidah ni disebut sebagai kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Rekahnya ayat ni memberi panduan kepada kita dalam bab tauhid. Panengnya dia juga pendapat manusia, walaupun manusia ni cerdik setahu mana, bijak setahu mana pun, tentu dengan kehendak Allah. Subhana Rabbi ka Rabbil Izzah, maha suci Tuhan engkau yang maha agung, amma yasifun, daripada apa sahaja yang manusia sebut. Allah ni mesti bersumberkan kepada apa yang dia sebut mengenai diri dia, bukannya lah manusia sebut. Habis itu setengah ada orang sebut al-ajizu anil idraki idrakun, lemuh, tak mampu kita berandai-andai. Itu Allahnya. Kalau lagi kita boleh andai, lagi kita boleh hakau, lagi kita rasa, lagi-lagi itu bukan, semua itu bukan khalif. Itu adalah makhluk. Benda yang siapa kita mikir untuk kita gambarkan dari segi zatnya, itu adalah makhluk. Khaliknya dia, khaliknya maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sebut yang lupa. Di akidah ini muncul ataupun kesimpulan daripada ajaran yang bawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita ni sambung sikit lagi. Wa madha ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qurun. Kada'a lagu sebagaimana yang diajak oleh Nabi ni berterusan untuk satu tempoh yang kita panggil dia khairul qurun, the best century. Century dia ni 100 tahun. Dia ada dekad. Dekad ni 10 tahun. Satu dekad, dua dekad, tiga dekad. Dekad 80, dekad 90. Century ni 100 tahun. The best three, first three century. Apa dia bantah? Maknanya kau tiga abad pertama yang terbaik
madha khair al-qurun. Siapa dia mereka tu? Wahumus sahabatu wattabi'una lahum bihisanin. Mereka itu ialah sahabat. Pertama sahabat. Amo kita terjemuh saja dulu lah. Lepas tu kita ya apa-apa orang yang perlu diberitahu. Wattabi'una lahum. Dan juga hakku sahabat. Bi'ihsanin. Dengan penuh ihsan. Yusi bihil awalul akhirah. Pihak pertama mewasiat kepada pihak kedua. Wa yaqtadi fihi Allahu bisabiq. Hari hamai dia turun 100% dengan orang hak dulu. Wa hum bi zalika mereka dalam tempoh tersebut, dalam tempoh 300 tahun ni bi nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muqtadun. Kesemua sekali muqtadu nabi-nabi Muhammad setuk 100% iktada yang tadi iktidak orang panggil salin, salin tak tumpuk salin, kalau bekah tak salin kita ninggal setitik wa'ala min hadihi salikun jalan yang dibawa oleh nabi mereka lalu kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah sebut qul kata wahai Muhammad hadihi sabili ini jalanku ada umu ila Allah aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin atas satu dasar yang jelas ana aku sendiri wa man ittaba'ani dan juga Allah tahu aku ni malam yang pertama iaitu disebut apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit start daripada Nabi mula berdakwah orang yang terima saja dakwah Nabi dan untuk tempoh 300 tahun pertama untuk 300 tahun pertama perjalanan ni mereka-mereka ni whatever of reason whatever of reason dalam keadaan apa sekalipun binabiyihim muqtadun mereka iktidak Fabi hudahum iqtadih. Dalam ayat Quran disebut Fabi hudahum iqtadih. Turuklah hidayah yang diberikan kepada mereka. Masa paling mudah kan? Dia akan tanya Nabi buat mana? Kalau semaya, kalau dalam melakukan semaya, Nabi semaya lagu mana? Kalau jenis baca, Nabi baca lagu mana? Kalau bahasa jenis buat, Nabi buat lagu mana? Bukan siapa satu kuikat diriwayatkan. Anda di kalengan sahabat atau pandemi ini, tak nak makan buah karbuza. Karbuza ni, karbuza, orang tu panggil karbuza. Kenapa aku malah yang tak ingatkan? Labu-labu, sejenis labu. Labu petik-petik. Timur petik kalau apa? Bukan labu. Labu tu kadu. Karbuza ni petik, petik. Timur petik. Ini Ahmad bin Hanbal. Tak nak makan karbuza ni. Pasal apa? Pasal tanya apa Syekh tak makan. Kerana aku tak jumpa dari riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan-makan lagu mana. Maka dia koyok, kalau dia menjuring, kalau dia blender, kalau dia tak tahu. Jadi, jalan balik selamat. Oleh kerana tidak jemur di wayak, tak makan. Hastan itu. 300 tahun pertama. Bukan dalam masalah ibadah ni. Ini masalah dalam pakai hidup. Hidup eh. Itu makna Bi Muhammadin Nabi Muqtadu. Mereka siapa dia? Pertama yang sahabat. Sahabat ni kita bayar dengan baik lah. Mudah. Man laqiyan nabi musliman sahabat-sahabat ni artinya orang yang kena jumpa dengan nabi kena jumpa man laqiyan nabi musliman dalam keadaan dia ni masih dia beragama Islam tapi tu berlaku perbahasan macam mana kena jumpa tapi dia masa tu kafir
Kalau masa itu dia pernah jumpa Nabi, dia masa dia kafir, dia tidak dianggap sahabat. Dan ada di kalangan yang tabi'in pernah jumpa Nabi tapi tidak Islam masa itu. Ha, jadi sahabat ni mesti jumpa. Kadang-kadang ada yang Islam cuma tidak jumpa body, fizikal tak ada. Mu'asarah tu Nabi, hidup satu zaman dengan Nabi. Tapi tak jumpa, tidak jumpa. Sahabat ni mesti jumpa dalam keadaan dia ni beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada banyak-banyak kelebihan sahabat lah. Jangan dibelit. Kadang-kadang kita bunyi orang bagus dengan sahabat kalau kita boleh jadi sahabat. Ha, kalau kita jadi sahabat waktu pun Nabi itu, kalau saya lawan Nabi maksud itu. Untuk yang itu ya hanana juga. Misalnya. Nah, kalau salahnya itu. Habis itu kita kena berasa butuh belakang. Hidup lah ni pun butuh. Mata zaman Nabi tak ada butuh. Nabi SAW berkata, Tuba marra'ani wa amana bi. Wa tuba sab'a marratin marra'ani wa lam yarani. Man lam yarani wa amana bi. Nabi kata, terbaik orang yang tengok aku, dia percaya aku. Dia tengok, dia percaya, dia beriman. Tujuh kali baik orang yang tak tengok tapi percaya. Macam kita lihat, kata kata. Tuba sab'a marratin liman lam yarani wa amana bi. Kita berbaik juga. Cuma beriman ke Nabi itu artinya kita belajar sunnah Nabi. Kita nak sebagaimana 300 kurung pertama ni lah. 300 tahun pertama ni jadi khairul kurun kerana tidak kerana mereka ni saling tak tupuh dengan sumpah Nabi. Kita nak nak ketik dah dalam bab beragama khususnya. Kalau ni kita panggil kita sungguh nak ajar sunnah, kita sungguh nak ajar baca Quran, mengaji Quran kembali pada ajaran Nabi. Bukan ikut buat ikut dan. Tapi pak kita ni terbalik. Kalau kita nak kalau mana Nabi buat, kalau kita usaha bersungguh nak buat supaya Nabi buat, ia jadi sesat. Tak padah lah, tak boleh lah. Zaman Nabi kita Muhammad SAW diturunkan pada Quran. Kapan kulit orang lawan Nabi tu, semua pahal berlaku Quran. Dia lawan pasal dia pahal, bukan dia bodoh tau. Bukan yang maju Quran, bukan kul huwa Allah wahad. Very simple. Kata wahai mak Tuhan itu. Boleh pahal buat kita. Setelah itu menjelah tu. Cuma, pahamin ni adalah bercanggung dengan pahamin yang dia pahal belum pada ni. Gapa Tuhan ni sama. Tuhan ni ada langit, ada bom, ada Tuhan tu. Habis tu dia mai apa Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Tuhan ni satu tak ada dia kata, inna hadha la syai'un ujab. Aja'ala al-'alata ilahan wahidah. Muhammad ni main aja bagi pelik. Patut kau duduk dia jadikan Tuhan ni suatu tak ada pasal. Kami kuri pahit. Tuhan ni banyak. Mungkin dia tak pahit. Dia tetap tu dia pahit. Lah ni masalah lepas kita Melayu ni. Lepas tu kadang-kadang tak ada pahit tu tetap tu. Minta pahit kat dulu. Tetap-tetap ni pahit kat dulu. Ada dia tak sedap sikit. Kata baik kita ngaji tetap sikit. Kita ngaji. Oh tak pahit ngaji pun. Banyak. Banyak gapa Quran ni semua ni. Tuhan ni Quran ni mu'jizat. Yang diturunkan oleh Allah SWT. Ya Allah ni cukup faham mengenai kanak dan kemampuan yang dia beri pada manusia. A'lamun nas bin nas laisa nas bal khaliqun nas. Orang yang boleh tahu mengenai manusia ni bukan manusia. Bahkan pencipta manusia itu Allah. Kita jangan anggap kita dengan bini kita, kita yang paling tahu. Oh, tak tahu bini kita 30 tahun, kita tahu dah, kita rasa dia. Ya, tahu-tahu dah, tu nyekerak dia tu. Kak Pambo nyekerak tu dengan tidur, kau jawab dia. Kau tahu lah. Itu alam Nabi 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 tahu Nabi manusia ini bukannya manusia itu. Tapi dia adalah pencipta manusia itu Allah SWT.
Allah yang Maha mengetahui mengenai kemampuan, kebolehan dan juga keperluan hidup manusia. Lalu Allah di dalam Al-Quran, tapi apa yang menghadap, apa yang menghadap kita daripada untuk kembali? Sedangkan sejarah membuktikan 300 tahun pertama ni satu je permintaan itu turun 100%. Bukan ada otak turun je. Itu humus sahabat wa tabi'un lahum bi ihsan. Yang kedua, puak yang kedua lepas pada sahabat, tabi'un lahum bi ihsan. Kita dengar sama ni. Orang itu baca tabi'un lahum bi ihsan ini ilah yang di mana apa bi ihsan? Orang itu buat sahabat. Tabi'un ini itu buat sahabat. Bapa digelar pada mereka tabi'un. Kita boleh pilih dengan baik. Tu anggola. Okey. Macam kalau kita nak cerita tu ni macam-macam. Kamu malah nak cerita lucu-lucu. Jarak tu ni macam-macam. Bapak tu ni. Cuma di sini tabi'in yang dimaksudkan ni bi-ihsan. Manakah apa ihsan? Amun nak sebut ihsan ni, sahaja mungkin kita tak ada sebut lagi. Ihsan ni, kita buat ni, kerja sebagaimana kita buat, kita nak bunuh sendiri. Bagaimana kalau kita ditukar masuk, nak makan, sedap mana, kita buat kerja juga, buat setara tu. Sebagaimana kalau kita nak pakar, kita buat lagu tu, kita buat kerja begitu, mana ihsan. Buat kepada orang lain, sebagaimana dia nak ke diri dia. Itu ihsan. Jadi buat-buat tabi'in ni, dia turut sahabat ni, dia buat sahabat ni, serupa dia buat ke diri dia. Habis tu dah, dari segi penggunaan harta, dari segi ihtirab, dari segi takrib, dari segi macam-macam semuanya, tak ada satu zaman yang very, orang panggil bernilai, zahabiyah. Zahabiyah ni apa kita panggil? Golden. Kemasan, kau cari zaman yang dilalui oleh sahabat dengan tabi'in. Tabi'in dengan tabi'in tak jadi dah. Sahabat dengan Nabi SAW itu tak apa, tak seraya. Ada apa pada tu. Puak-puak tabi'in buat pada sahabat. Pada segi pujuhnya, pujuh sungguh. Di segi apa-apa-apa semua. Kenapa? Kerana tabi'in ni pahal, orang yang dia duduk ra'in sekarang ni, ni puncak agama. Orang ni ni, mari dia puncak agama. Orang yang ya, agama ni, Allah pilih orang ni. Sebab-sebab, dikelain. Ini panggil, orang ni, tabi'in dipanggil bi-ihsan. At-tabi'ina lahum bi-ihsan. Maknanya, orang yang turut sahabat, dan bunyinya tu sahabat ni dengan penuh ihsan. Ihsan ni buat serupa terbaik sebagaimana dia nak untuk diri dia. Walaupun di pada orang lain. Yusibihil awalil akhir. Orang dulu. Al-awal ni tu sahabat. Menasihati orang dia. Sama-sama ada di segi sahabat. Sama sahabat. Ataupun sahabat dengan tabi'in itu. Terjemuh dah. Yusil awalul akhirah ni. Boleh diterjemuh dua makna situ. Satu. Sahabat tua menasihati sahabat muda. Sahabat ni ada dua pihak. Ada orang kibar. Ada orang sirat. Ada orang tua. Ada orang muda. Macam Ibnu Abbas ni muda. Nabi mati. Dia umur baru 10 tahun. Nabi di Madinah baru dia dilahirkan. Anas bin Malik muda. Bakar tua. Bakar ni 2 tahun je sikit pada Nabi kita mahamaknya. Mana Nabi tu kibar dengan nasihat. Kedah sahabat ni ataupun sahabat dengan tabi'in, dia punya yusi al-awwal al-akhirah. Setara mana wasiat ni? Wasiat ni siapa aku berikut? Kalau kita baca sejarah, kalau kita mengaji, seorang sahabat ni akan ditanya, sahabat lain, orang tua, gapo lagi tak betul, gapo lagi tak kenal, gapo lagi tak tepat dengan jarak agama.
subuh wajah mati. Qala ma wajadt. Kalau mau jat, sabar kata aku tak ada kapal dan kritium, tak ada kapal. Illa anni ra'aitu annaka tata'asya ala idamain. Cuma kada mulutnya juga gak mungkin boleh kritium, mau makan dua kamera. Sedekat ajaran Nabi makan sekali, ya lah. Setelah itu, dia punya wasia. Mereka dua kali. Ayah pada, ikan pada. Sekali makan. Orang lain, kuat saja. Mereka. Apa kita nak kata kuat? Yusri al-awadul akhirah. Allah, banyak kita. Apa, kalau baca banyak. Faham, tak ada piti, luwi piti. In arat tamalan, unasuhu naka. Kalau menuk piti, baik kita bagi dua. Wa in arat tadawjan, talaktu tadawwat. Kalau menuk bini, aku bini kamu. Aku cegah soalnya, kamu nikah. Anda kapal. Macam-macam cerita, semuanya betapa. Ha, maksudnya awal akhir ni supaya mana itu eh wa yaqtadi fihi al-lahiq wa bisabiq wa yaqtadi fihi al-lahiq wa bisabiqi. Kemudian kata dia orang yang dulu ni akan dituju satu kuat oleh orang dia ni apa nama ni tengok contoh dalam lebat berapa? Dalam lebat semaya. Semaya ini kalau kita baca sejarah. Nabi kita naik Isra Mi'raj. Semaya ini banyak dah cerita. Banyak hadis boleh tengok royak. Kerana royak betapa berlaku proses turun. Amal banyak dua peristiwa saja. Dua perkara saja. Tak mahu apabila Nabi naik ke langit, turun lagi. Esok ke itu mereka, Jibril, turun mayat jasmaya. Dua hari itu. Hari pertama, dia mari semaya. Di masa awal waktu. Katakanlah Zuhur, awal waktu ini 1:30. Hari pertama, Jibril itu mai semaya, ku 1:30. Waktu itu katok ya. Hari pertama asa, ku 4:30 katok ya. Mengorek ku 7:30. Isa ku 8:30. Nanti itu dah seterusnya subuh ku berapa. Baik. Hari yang kedua dengan maulid nama orang ni. Jibril mari pula. Hari yang kedua, maya zuhur ma qabla qabla al-asr bil amis. Sikit sebelum pada asar kemari. Maknanya kalau hari pertama mari pukul 1:30. Pukul hari yang kedua ni Jibril mari supaya zuhur pukul 4:20. Moga pukul 4:30 ni asar. Ma qabla ni sikit je kurang. Kemudian hari yang kedua untuk asar mari dekat-dekat dengan ngorik. Hari yang kedua, untuk ngorik ni sama dengan hak waktu kemari. Ngorik ni waktu yang sama. Hari tahun dan hari yang kedua. Insya mutasifillah. Subuh. Maqabla. Belum pernah naik matahari. Dia panggil dalam bahasa Arab. Isfirah. Dia ada dua masa subuh. Satu dia panggil galas. Allah ni gelap kah? Yang kedua, ispirah. Ispirah tu, nampak kuning-kuning kah? Hari pertama, bila nasib, gelap lagi. Mari kita semai subuh. Hari kedua tu, cekor. Cekor bangsa. Dan sudah semai yang kedua,
Jibril kata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal waqta baina hazainil waqtayn." Wahai Muhammad, waktu ni di antara mari dengan hari. Tu di antara Zuhur, kalau hari pertama 1:30, hari ni mari 4:20 tu sehingga tu di antara tu Zuhur. Baik, ini ajaran. Tiba-tiba berlaku beberapa perkara yang nak sebutnya kerana ikhtidak. Dusnya walaupun berlaku kesalahan. Contohnya, asalnya semayang pak. Semayang ni parkaan. Dia asal-asal semayang ni dua rekaan berlaku. Maka mula-mula Nabi semayang dia dua. Asas semayakan nanti salatu rakaatain rakaatain disebut dari Sahih Bukhari semayakan ni asalnya dua rakaat belakang summa zidat fil hadari wa uqirat fis safar, tapi ditambah untuk di rumah ditambah jadi pak ngeri itu aduh pak asal pak apa nama ni insaf pak subuh tak boleh dua dah ngorik daripada dua jadi tiga, tapi di dalam perjalanan ni safar ukirat dikekalkan boleh semayang dua lagi kita panggil kosa. Masa ada rumah bertambah jadi pak, itu asal. Lepas tu apabila mari penambahan jadi pak ni semayang pak dah pakai tu satu hari Nabi semayang dua sudah dua tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya belakang pakai dosnya, maka tunggu kan? Maka depannya punggung Nabi benar itu depan ni. Cuma ada lah pasal ini. Nak kata terbonah. Dia sahabat, tidak terbonah tapi dia beri kecek. Dikas terhati kalami. Karena kita beri kecek, dia menyelamatkan suasana. Dia bertanya, aku serhati salam nasihat ya Rasulullah. Dia kata, semayang ni kosam dah kan ni. Jadi 20 dah kan ni. Ya kita panggil Zuliyadai. Nama dia Zuliyadain. Dia kata, aku siratis salah hanya sita. Dia kata, semayang ni mazuhu ni berlaku di tu. Semayang ni kosa pula kata, tapi memang jadi mudupong. Nabi kata, ma aku sirat wa ma nasitu. Nabi kata, dah kosa dah aku, dia mudupong. Kala bal rakaatani sallaita. Jadi dia kata, dah. Dua rakaat yang semayang sana. Kala asadak. Nabi kata betul kan ni? Kalu na'am. Siapa kata ya? Bapak ajak lalu Nabi kita bertambah lagi dua rakaat. Ulama kita beri komen dalam hadis ni betapa ihtimam ihim bittibak. Betapa tingginya turun. Walaupun belum harus semayang pak pun Nabi semayang dua. Pakai dua senyap sudah. Pakai turbih belakang. Tak ada kata apa. Zuliyadah ini mungkin dia bahasa berhidup kecil kan? Ada pohon kecil lah dia ni. Setahu tu, betapa orang panggil kasar tu, timbang. Tingginya, turuk ni. Tidak katanya rekor-rekor, tidak kata mana-mana sendiri lagi Nabi SAW ada. Tali sepanggul banyak tabi kita ni. Wahyu fitali kakulim benda, wala min hadih salikun atah min haj. Lalu Nabi mereka tahu. Kalau bagaimana yang Allah telah sebut, kul hadih sabili inilah jalanku. Wahai Muhammad, mutu jawab di moyak kau ya hadih sabili ini jalan aku. Gapo ada ilallah. Tamunya berdakwah ni kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan diutuskan bukan untuk ke dunia, bukan macam-macam. Kalau kita baca cerita Hercules dengan Abu Sufyan. Hercules macam mana cerita Hercules? Arab panggil Herakles ataupun Herkat. Ini hidup selama dengan Nabi Rom. Jadi apabila berlaku Sulhul Hudaybiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan masuk Mekah.
dan tidak nak berlaku pura pun, Nabi mengambil kesempatan mengutus ke surat di kepada raja-raja yang ada di keliling-keliling negara negara Arab. Dan beberapa orang yang diutuskan suratnya ialah Malikul Rum Hercules. Apa siapa surat Nabi SAW ini supaya masuk Islam? Hercules ini dia kaji besar, dia panggil Bani Al-Asfar. Bani Al-Asfar ni kalau kita lihat ni enggak European, nama putih European. Jadi tanggungjawab sebuah kajian apabila siapa surat ni mesti responsif. Orang ni panggil respon. Ya talih dia siapa surat agak pakat hub dia tu siapa. Talih dia pun terima surat ni. Rakan cerita panggil orang daripada Jazirah Arab. Hak mari nego di Syam. Betulnya masa tu Abu Sufyan mengetuai masuk ke perniagaan. Dia dengan beberapa orang di kalengnya, peniaga-peniaga. Abu Sufyan itu kenal seorang yang pintar, yang bijak, bangsawan, harta banyak. Lalu, Hercules ini duduk. Pak tinggi dia, bawah dia sikit itu, raja-raja dia, ataupun pembesar menteri dia, sudah menteri, dia panggil terjemuh, penterjemuh, translator, nombor tiga. Pikaknya keempat, dia tu Abu Sufyan, pikaknya kelima, dia tak mengikut Abu Sufyan. Dia raya kepada Abu Sufyan, melalui penterjemuh, dia sapa surat daripada Muhammad, minta supaya turut agama. Cuma dia nak tahu belum pada dia apa-apa putusan dia nak tahu mengenai Muhammad. Minta Abu Sufyan ni jawab dengan betul. Dan kalau dia sekiranya dia pelawak, dia bohong, minta pengikut ini bagi lawak serta muntah. Pasal kalau sekiranya kau tahu mengenai pelawak, maknanya ni kan nama, matilah maknanya pakai bunyi. Jadi Abu Sufyan dia kata tak ada nak musuara. Mungkin mari-mari tu, tak suku-suku selalu. Dia kata, kalau dia mensorak, taubat aku pelawak. Muka Abu Sufyan masa tu cukup benci pada Nabi Muhammad SAW. Dia muka musuh. Masa tu dia happy. Dia raya hadis ni, masa dia Islam dah. Masa tu berlaku tu, dia masih kufur. Dia masih kufur. Kalau ni tanya. Berakak Pak Ali berneblah soalan, tanya. Anak tanya, tu nenek dia itu raja ke dia? Tanya, besok ada orang kata ke dok lagu nundu pada ni. Dok. Dia ni ada nyakit gila ke dok? Dok. Pengikut dia ni turut. Orang ni kaya ke miskin? Miskin. Kedai turut ni jadi terbalik murtad ke? Ke dok. Jawab. Mari. Pada dia sendiri dia menjaga apa? Orang Sufyan. Kata terpaksa kecep tu. Ngajak semuanya. Ngajak afaf. Supaya berpada-pada. Ngajak supaya kecep benar. Akhir-akhir sudah kecil-kecil belakang. Dia pula saruh ke Abu Sufyan. Dengan rombong. Dan aku tanya mengenai Muhammad. Adakah kata-kata ni penuh dikata oleh orang lain belum pada dia? Menjawab dah. Ini maknanya dia ni cakap. Bukan turut orang. Kalau orang lain kata dah dia, mari turut orang aja. Betul lah aja. Aku tanya dia, adakah tu nenek moyang dia tu raja? Kamu kata dah. Maknanya kalau dia tenang dia raja, dia nak jadi raja balik dah. Oh dia saruh kawet tu pula saruh. Abu Sufyan kata. Ini berlaku. Pasal apa berlaku sini ni? Amal sebutnya kerana Nabi Muhammad ni jelas ada ila Allah. Ajak ke Tuhan. Tak ada penting kita ni. Kalau kita ajar orang kerana kita, boleh kerana kita berhenti dah lah. Tak boleh kerana pun kita. Tapi kalau kita ajar pada Allah kita, bukan takat kita yang nak supaya terima Allah. Kita nak orang terima, anak cucu terima. Tapi tu lah ni, kalau ada orang atas nama Islam. Tapi kalau benar betul ni dia je. Kalau dia buat betul, orang lain buat tak betul. Tentu prinsip tu. Kebenaran ni siapa-siapa dia buat aku benar berlaku. Asalkan dia berpegang dengan bukti aja lah. Siapa-siapa dia
Dia kita nak semua orang ni masuk surga. Kita nak semua orang ni duduk dalam dan saya benar. Apa kita nak badang kau dia? Tak. Ha? Jadi ada umum ilallah ala basirati jelah. Ana aku sendiri wa man taba'ani dan juga orang tua aku. Wahai kana kalau man taba'ani ma'tufan ala dhamir fi ad'u. Kata tua kita ada kalau sekiranya maksud orang tua aku dia ada di atas pada dhamir. Ada pada adung. Bahawa dalilun ala anna atba'uhum du'at. Ini menunjukkan bahawasanya pengikut Nabi adalah pendakwah belakang. Aku pendakwah dan juga pengikut-pengikut aku juga pun pendakwah. Wa ikana dhamir ma'tufan ala dhamir mufasili. Bahawa sarihun anna atba'uhum ahlul basirah. Kalau dhamir ini kembali kepada anna, maka ini menunjukkan bahawasanya pengikut-pengikut Nabi ini orang yang jelas pemikiran dan juga akidah mereka. Ha, orang yang jelas. Kedua-dua makna ni benar belaka. Wa qad ballagha Rasul sallallahu alaihi wasallam al-balagha al-mubin wa awdaha al-hajjata lil mustabshirin. Nabi Muhammad telah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Wa salaka sabilahu khairul qurun. Dan tiga khuruf terbaik semua khalafah min ba'dihim khalafun ittaba'u hawa'ahum. Tapi saya lepas pada tu, lepas pada 300 tahun pertama tu, mari pula pendatang baru ittaba'u hawa'ahum, betul perasaan waftaraku suka berpuak. Ah, tu perasaan suka berpuak. Fa aqama Allah li hadhihi al-ummah man yahfazu 'alayha usul diniha. Lalu masa tu Allah terpaksa mendatangkan untuk ummah ni orang yang menjaga usul agama dia. Kama akhbar Shadiq bi qawlihi, sebagaimana yang Nabi SAW sebut kata, la tadalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala haqq. Akan sentiasa ada satu puak di kalangan umatku yang secara terang atas dasar benar. La yadurruhum man khazalahum. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang yang menentang. Zahirin ala haq. Wa mimman qama bihadha al-haq min ulama al-muslimin. Baca sebab saya tak tahu habis ini. Saya masuk habis lah. Wa mimman qama bihadha al-haq min ulama al-muslimin. Dalam yang mengamal orang yang hanya bangun mengambil tanggungjawab kebenaran di kalangan ulama muslimin, Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azadi Ta'awi. Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azadi Ta'awi taghammad Allah bi rahmatihi ba'da al-mi'ataini, setelah 200 tahun. Fa inna maulidahu sanata 39 wa 100. Kana dia dilahirkan pada tahun 2039. 239. Wafatu sanat ihda wa ishrina wa talatamia'ah, mati pada tahun 321. Fa akhbar rahimahullahu ta'ala, Imam Tahawawi ini menceritakan amma kana alaihi salaf. Imam Tahawawi ini mari royak semula dari segi akidah gapo hak yang menjadi pegangan ayat salaf salih. Wa nakala ala al-imam Abi Hanifah anna man ibn Thabit al-Kufi, dia juga menakalkan lain daripada asal pusalah hak yang dipukul oleh Imam Abu Hanifah wa sahibah Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Humari Al-Ansari dan dua sahabat Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Abu Yusuf nama dia Yaqub bin Ibrahim dan juga Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani rahimahullah, makanu yaqtaqidunahu min usuluddin, apa yang mereka pegang. Wa yudinu nabi rabbal alamin. Ini metawawi kita nak ngaji kitab ni. Pertama dia royak semula apa yang dipegang oleh salafus salih, termasuklah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Wa kullama ba'udatil ahdu zuharatil bid'ah. Itu kitab ni sebut ni. Sikitlah kita baca dia semua kosong tak apa dah boleh ni. Wa kullama ba'udal ahdu, setiap kali bertambahnya masa, zaharat al-bid'ah, maka zahirlah bid'ah.
wa kasurat tahrifu de banyu laku penyeleweng allazi sammahu ahlahu ta'wilan ya popo hawa bidah ni popo hawa penyeleweng ni menama ke penyeleweng mereka tu apa ta'wil li yuqbala supaya orang boleh terima kalau ayat bidah orang baca ayat kita ta'wil. Wakallama yahtadi ila al-farqi baina at-tahrif wa at-ta'wil. Dia kata dia jaga orang hak yang boleh faham dengan baik beza hak mana penyelewengnya hak mana ta'wil. Id qad yusamma sarful kalam an dhahir ila ma'nan akhar yahtamilu al-lafz fi al-jumlah ta'wilan. Kadang-kadang dinamakan juga kita lencungkan makna zahir kepada makna lain. Ada lafaz tertentu yang kita lencungkan makna lain. Dinamakan ta'wil. Wa illam yakun sama qarinatun tujibu zalika. Sekalipun di sana tidak ada keperluan pun untuk kita ta'wil. Berdebat bau ni di antara diperlihatkan tergi bau ni. Ada mana sebut nama orang Dato' Ibn Tamiyah dia pun ta'wil. La haula wala quwwata illa billah. Apabila tak salmin jawab tu, awak tak faham tu. Tak ada kita isbatkan gapo hok ya, ya sabi. Kalau sebut gapo-gapo pun tak salmin itu sebut jelas-jelas. Kepala. Oh kita faham. Kepala manusia kita faham, kepala kereta api kita faham, kepala pai kita faham. Tak perlu ni, tak perlu disarang. Eh? Kepala utup kita faham. Dia tak ada serupa walaupun sebut kepala-kepala berlaku. Eh? Dia kata ni, Ibn Tamiyah pun tahu. Dah. Wa min huna hasal al-fasad. Daripada sistem lalu ta'wil ni lah lahirnya ke keterukan. Fa'idha sammuhu ta'wilan kubila. Apabila mereka menamakan tak molek ni ta'wil, diterima. Waraja ala man la yahtadi ila al-farqi bainahum. Dia jadi relax kepada orang yang tak tahu nak beza mana ta'wil, hak mana penyelewengnya. Sebenarnya penyelewengnya. Tapi berbahasa nama ta'wil, akhir-akhirnya, orang pun, oh, tak apalah, tak apalah. Allah hamba, tengok video saya dua ni. Ada seorang ustaz bodoh. Mana royak lah besar ke kecil tapi bodoh lah. Ada seorang ustaz bodoh, bodoh. Ubuh dalam video tu pergi ke pada mana Indonesia, mana pergi duduk. Duduk takat, duduk buat ibadat di kubur tu. La hawla wa la quwwata illa billah. Salah seorang bini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke Basrah. Balik ni royak Nabi. Royak Nabi, oh dah tak terulah. Nabi kata, zaka kaumun idha mata anbiya'uhum ittakhudhu kuburahum masajida. Puak-puak tu Nasrani tu. Nabi kata puak-puak Nasrani tu merujuk kepada Nasrani. Apabila mati Nabi-Nabi, astaghfirullah kata salihuhum, orang salih, ittakhudhu kuburahum, kuburahum masajida. Mereka jadikan kubur ni tempat buat ibadah. Tak ada kita dengan dia, tak ada kubur ni, tak mau kita pergi urus jenazah. Urus jenazah. Maknanya kita kena pergi kubur. Pasal apa kata pergi kubur nak urus jenazah? Mana kalau ada kematian? Eh, kena pergi kubur. Tu pergi dalam keadaan takau bufin. Bukan gitu nak bergalak. Apa ingat lagi masa apa bodoh dulu kan? Masa bodoh-bodoh dulu. Raya ni, saatnya paling gembira. Pasal apa? Semua kapal tu pergi kubur. Masa-masa bawa air orange, air saksi, coklat bagi bawa-bawa bu. Pakai buku buduk kubur saja tadi. Dia jadi pesta. Sedangkan utama kubur ni perlu gitu pasal nak urus jenazah. Tu pergi dalam keadaan takawuf. Takawuf ni rasanya penuh bimbang. Eh, tapi tu Nabi Abdul lalu kubur kat istighfar. So yang keduanya untuk kita tazkir. Tazkir. Untuk kita memperingatkan kepada diri kita ni hal kematian. Memang Nabi pergi kubur malah. Pergi kubur nak melembutkan diri, hati supaya jangan duduk mengok ke dunia. Tapi bukan pergi pak ibadah dah. Pergi kat dia, assalamualaikum ya ahlal kubur.
Inni insyaAllah bikum lahikun. Fatiha Allahumma fidlahum warhamhum wa'afid. Tidak ada bika ila hadratin Nabi Mustafa ka sallallahu ka poja anana yang kotu yang dudeng. Ma'inwan nuas ma'la hawla wa'la kota la bilala. Jadi, itu lah dia agama. Itu yang kita panggil bidah. Ini kasurat al-bidah. Allah. Fattajul muslimuna mu'minun ba'da dhalika ila idhahil adillah. Apa belum laku pasal? Orang beriman bahawa perlu kepada idhahil adillah. Kena tiga dali. Bapa muat gini, kamu kena raya. Ha, bermula daripada bila? Apabila melalui pasal-pasal tahrif dianggap ta'wil. Faham boleh dah? Penyelewengnya, tapi dianggap sebagai seorang ta'wil. Jadi apa berlaku pasal ni, kita memerlu kepada idhahul adillah. Perlu kepada bapa. Perlu kepada bapa membuat gini. Wadaf'i syubah al-waridati alaiha. Dan masa tu juga perlu kita menolak syubah yang berlaku. Wa kasural kalam wa syarab. Masa tu berlakulah. Mau kata begini, aku kata begini. Wa fasabu zalika isra'uhum ila syubahil mubtilin. Sebab berlaku kecek banyak ni, kerana mereka isra'. Ini paham oleh ini, orang ada kita. Isra'uhum, gibui masa, kita ada telinga, kita dengar, tak pakar. Ada pula jurulawak, ustaz-ustaz, orang ngajar tak tahu mana. Orang ngajar sunnah, tak boleh ngajar. Tak tahu mana, cerita berapa, orang ni tak boleh. Kita kira-kira, dia harap panggil isra'. Ke isra'. Kita cuba dengar. Gi memberi keperluan, memberi masa supaya barang karu masuk dalam otak kita ni menyebabkan lagi-lagi kita perlu apa-apa ni kepada dan wa khawduhum fil kalamil madmum dan orang Islam mula bercakap khawdu apa ni gi at-ta'ammuq fil batil kecik mendalal dalam perkara karu itu mana khawdu khawdu ya khudu ni kalau mandi pah daripak pah patah ni. Tidak kata kecek memang hidup. Teku kening kata-kata. Dia royak tu macam ada dalil, ada bukti, ada hadis. Royak tu kata Allah. Cerita ralik dengan. Alladhi a'abahu salafu. Ya semuanya tu dicela oleh orang salaf. Wa nahuwa anin nazar fihil wal istighabih wal isra'ilahi. Ya ulama salaf juga. Mari kita daripada tengok. Wa sibuk diri. Dan juga mendengar imtisalan li amir rabbihim haitsu kana berpegang pada arahan Allah. Allah kata apa? Idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, apabila kamu tengok mereka bercakap mengapo dalam ayat kami, fa'arid anhum, berpaling daripada mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka bercakap tajuk lain pula. Fa inna man al-ayah yashkuruhum. Ada soalan ke? Kita ambil soalan pula minumpel. Ini lambat habis kan? Kita rasa tidak kecil mengenai dan kita jemur. Wallahualam, ada soalan ke?